akan kita gunakan yaitu di sini Coach Yerda sudah sediakan gambar kakak dan adik yang ukuran besar, sedang, dan ukuran kecil, dan juga kertas HPS yang akan kita gunakan untuk menempel gambar kakak dan adik. Nah, sekarang kita urutkan dulu ya dari yang paling besar. Kemudian ukuran sedang. Dan ukuran kecil. Oke, sekarang selesai. Gambar kakak adik dari ukuran paling besar, sedang, dan paling kecil. Sampai di sini dulu video dari Coach Yerda.